Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nugi Nasir Channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Allahumma amin. Di video kali ini saya ingin mengupgrade ya knalpot di mobil Honda Vario tahun 97 ya, transmisi manual. Ini udah full system heater, reson, muffler di belakang. Cuman suaranya masih kurang garing ya. Jadi waktu datang itu suaranya masih bulat banget. Dan ownernya kepengen suara garing tapi di RPM tinggi nggak pecah. Dan mudah-mudahan video kali ini menjadi referensi ya buat teman-teman yang lagi mencari suara garing buat knalpot ya mobil kesayangan teman-teman. Tapi di RPM tinggi nggak pecah. Kita lihat videonya ya sebelum diganti knalpot dan sesudah diganti knalpot. Kita lihat dulu yang sebelum diganti reson dan mufflernya. Dan ini setelah kita ganti resonator dengan saringan ulir terus kosong, mufflernya juga saringannya kosong ya. Tapi kalau mufflernya sih saringannya biasa. Baik, langsung aja kita lihat videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Buat yang belum subscribe ya. Dan yang udah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Langsung saja kita ke videonya. Check it out. Halo, salam. Saya Aiman Wicaksono. Jangan lupa untuk likes dan subscribe di Nugi Nazril Channel di YouTube. Salam. Ah, guys. Ya.
Ini muffler yang lama kita potong ya. Dan ini yang akan kita pasang, yang suaranya garing. Pasang muffler yang baru, saatnya kita las ya. Indonesia. Buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Nugi Nazril. Jadi langsung aja subscribe sekarang juga ke YouTube channel Nugi Nazril. Bye bye, like, comment, dan share. Iya, garing. Terus, terus. Terus, terus. Terus, terus. 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 Terus, terus.